Hai kakak. Kak Novem lagi. Iya dong kak. Wah kita 2 minggu berturut-turut ya kak. Ya, betul kak. Apa-apa nanti, iya. Nanti Kak Rina bilang suruh 3 minggu berturut. Jangan kak. Bulan ya. Jangan kak. Gak apa-apa dong. Tapi gak apa-apa kak. Iya gak apa-apa. Kan buat kemuliaan nama tuh. Nama Tuhan kak. Nama Tuhan. Hai Kak Sohan. Hai kita kak. Kita jumpa lagi ya. Iya. Adik-adiknya juga nih kak. Kita sapa-sapa adik-adiknya ya. Boleh kak. Kak Novem sapa. Hai adik-adik. Juga katanya Kak Novem. Semangat ya hari ini adik-adik. Semangat sekali tuh Kak Latin Kak. Karena kita hari ini mah pujiannya juga semangat. Betul Kak. Karena Tuhan cinta kita, kita harus cinta Tuhan gak? Harus cinta dong Kak. Harus cinta. Ada lagunya Kak Novem? Oh saya punya ide Kak. Ada Kak lagunya Kak? Ada ya? I love you Jesus Kak. Iya betul. Kalau begitu adik-adik di rumah bangkit berdiri. Hop, hop. Wah, udah siap belum? Kayaknya udah tuh, Kak. Wah, sudah siap. Yuk, sekarang kita mau nyanyi I Love You Jesus, Kak Soham. Siap-siap ya, I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, down in my heart. Talking about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talking about deep, deep, down, down, deep down, deep down in my heart. Talking about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yeay. Wah, mantep, Kak. Semangat. Semangat dong, Kak. Semangat. Mm-mm. Tapi sebelumnya apa, kita Kak? Seperti biasa, kita mau berdoa, Kak. Berdoa dulu, sikap doanya, lipet tangannya, tutup matanya, terus kita mau nyanyi dulu, ku di tanganmu. Kita berdoa, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Atas berkatmu. Hari ini. Kami mau. Melanjutkan. Puji-pujian kami. Supaya. Tuhan Yesus. Berkenan. Atas pujian kami. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau. Melanjutkan ibadah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Novi, kita tadi pujiannya baru sekali ya? Baru sekali. Terus kita mau mulai berdoa dulu. Betul, Kak. Terus sekarang kita mau pujian? Pujian lagi, Kak. Pujian lagi. Adik-adik, coba lihat tuh. Mana lihat, Kak? Ih, bukan di sana. Oh, yang sana, Kak. Lihatnya ke sini. Oh, iya, ini. Ke sini, adik-adik, kesini. Ya. Ke sini. Coba lihat nih, Kak Novi bawa apa ya? Bawa apa? Bunyinya, Kak, bunyinya dulu. Duk, 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 duk. Duk, 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 duk. Apa, yo? Apa? Iya, betul. Gendang makanya. Kak. Coba, terus, kalau yang ini apa nih? Coba, Karina pakai apa ini? Ayo, apa ini? Yang... Oh bener, Kak. Apa? Trompet, Kak. Iya, adik-adiknya pinter semua. Luar biasa, ya. Kak. Terus ada satu lagi. Satu lagi apa, Kak? Coba, apa? Kak. Coba, Kak Soham bangkit berdiri. Iya. Wah, apa itu? Apa ini? Yang ada nada-nadanya. Apa ya? Apa, adik-adik? Iya, bener. Piano, Kak. Betul. Kita karena ada gendang, ada trompet, ada piano, kita mau nyanyi bunyi trompetku. Siap, adik-adik? Siap tuh, jawab, Kak. Musik Kak Soham. Bunyi trompetku, pet-pet-pet. Bunyi gendangku, dung-dung-dung. Tapi bunyi pianoku, tang-ting-tung-ting-tang-ting-tung. Mari kita puji Tuhan. Sekali lagi ya, Kak. Oke, Kak. Bunyi trompetku, pet-pet-pet. Bunyi gendangku, dung-dung-dung. Tapi bunyi pianoku, tang-ting-tung-ting-tang-ting-tung. Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Sekali lagi. Mari kita puji Tuhan. Kita harus selalu puji tuh. Puji Tuhan, Kak. Puji Tuhan. Mm-mm. Walaupun kita mau pergi, mm-mm. Pergi maksudnya di dalam mobil, Kak. Dalam mobil, Kak, betul, Kak. Kita boleh tetap puji Tuhan. Oh iya, benar ya, Kak. Terus, kalau kita mana ya? Mau berlibur. Ke tempat main. Main, Kak. Boleh nggak kita puji oh, Tuhan? Oh boleh dong, boleh. Kak. Boleh, pokoknya dimanapun kita harus tetap puji Tuhan. Puji Tuhan. Mm-mm. Nah, sekarang tiba waktunya adik-adik. Kita untuk dengerin firman ya, Kak Novim, ya. Terus? Adik-adik harus duduk yang? Duduk gimana, Kak? Duduk yang manis. Duduk manis. Lipet tangannya. Tutup matanya. Terus kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Bapakku datang padamu, Kak. Iya, yuk kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan.
ikutin Kak Rina berdoa. Tuhan, Tuhan, inilah ujian kami yang kami berikan sebagai dupa harum di hadapanmu. Tuhan, Tuhan, biarlah sebentar kami akan mendengarkan firmanmu. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firmanmu. Tuhan, berkati kakak yang akan menyampaikan firmanmu. Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap Kak Novi? Sudah dong Kak. Kak Soham sudah siap? Siap, pastinya adik-adik juga sudah siap ya. Udah tuh Kak, kayaknya tuh Kak. Oh iya, yuk kalau begitu kita duduk ya. Siap. Yuk. Hai adik-adik semua. Wah, tadi adik-adik semua sudah pujian dengan baik. Tadi yang pimpin pujian ada Kak Rina sama Kak Novim. Ya. Nah, sekarang adik-adik semua duduk yang baik. Supaya kita bisa dengerin firman dengan baik juga. Yuk, kita mau dengerin firman kali ini tentang Raja Yosia. Ya, yuk sama-sama kita nonton animasinya. Wah, siapa itu anak kecil yang memakai mahkota raja? Wah, ternyata itu Raja Yosia. Raja Yosia, raja yang masih kecil. Dia diangkat menjadi raja saat berumur 8 tahun. Yosia banyak dibantu oleh penasehat-penasehat raja. Selain itu juga ada Imam Hilka yang mengajarkan firman Tuhan kepada Yosia. Sehingga Yosia menjadi raja yang baik. Raja yang menurut firman Tuhan, dan raja yang rajin berdoa. Setelah Yosia dewasa, Yosia juga mengajak rakyat-rakyatnya untuk rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan memuji Tuhan. Suatu hari, Raja Yosia mengumpulkan orang-orang di Yerusalem, di Bait Allah. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada juga opa-oma. Semuanya pergi ke Bait Allah. Lalu Raja Yosia membacakan firman Tuhan yang berbentuk gulungan kertas. Dia membacakannya dengan keras, supaya semua orang dapat mendengarkan firman Tuhan. Setelah membacakan firman, Raja Yosia mengajak seluruh orang yang ada di situ untuk berjanji kepada Tuhan bahwa mereka akan menuruti firman Tuhan yang telah mereka dengar. Semua orang di situ berjanji dan menurut firman Tuhan. Tuhan tidak suka mereka menyembah patung-patung. Karena itu, Yosia memerintahkan Imam Hilkia dan imam-imam lainnya untuk mengeluarkan patung-patung itu dan membuangnya. Mereka mau sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan. Sekarang, Bait Allah sudah bersih. Raja Yosia mengajak rakyatnya untuk rajin berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang gembira. Tuhan memberkati Raja Yosia dan seluruh rakyatnya. Wah, adik-adik di sini baik-baik semua, bagus-bagus semua. Nah, tadi firmannya tentang Raja Yosia,
raja yang baik. Seperti adik-adik di sini, suka memuji nama Tuhan. Rajin sekolah minggu. Dan gak lupa juga rajin berdoa. Ya, wah, nanti pasti Tuhan juga akan memberkati adik-adik semua. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada kami semua untuk rajin sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Jess. Sekarang kita mau aktivitas yuk. Adik-adik bisa download kertas seperti ini lewat link di bawah ini ya. Minta tolong papa mamanya ya. Sekarang adik-adik perlu ada gunting dan ada pensil warna. Sekarang coba kita warnain ya adik-adik. Misalnya di sini ada Raja Yosia ya adik-adik, kita warnai jubahnya dengan warna biru. Adik-adik bebas ya, boleh warnain warna apa saja bajunya. Seperti ini kita warnai sampai ke ujungnya yang rapi ya adik-adik. Lalu setelah diwarnai, kakak punya nih, jadinya seperti ini adik-adik. Udah diwarnain sampai penuh, nanti adik-adik warnain semuanya. Setelah itu, setelah diwarnai, adik-adik ayo kita gunting. Kita gunting tulisan aku rajin sekolah minggu. Adik-adik gunting. Kalau adik-adik belum bisa, minta tolong papi mami atau susnya boleh ya. Ikuti garis hitamnya ya adik-adik. Oke. Kalau sudah digunting, sekarang adik-adik ambil pensil warnanya. Lalu taruh di ujung. Perlahan-lahan didorong ya adik-adik, digulung, gulung, 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 sampai tulisannya tidak terlihat. Lalu adik-adik pencet-pencet, tahan sebentar. Adik-adik tarik pensil warnanya. Nah, jadinya kertas tadi akan berbentuk gulungan seperti ini adik-adik. Kalau sudah menggulung, adik-adik tempelkan sedikit saja pakai lem sebelah sininya. Adik-adik tempelkan di tulisan yang ada lem di sini. Seperti ini adik-adik tempelkan. Nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Wah, udah jadi adik-adik. Raja Yosianya bawa lembaran tulisannya aku rajin sekolah minggu. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa ya adik-adik, upload di Instagram dan tag ke @tabernaclefamilyjunior.